Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di bulan Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan haji, walaupun ada halangnya dengan sebab COVID-19 dah, tapi tetap kita rindu, kita cinta kepada gereja haji lah. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Faman farada fihinna al-hajja, siapa yang dia mengerjakan haji fardu, fala rafatha, maka tak boleh rafas, maknanya tak boleh jima isteri ketika ihram mengerja haji. Wala fusuq, tak boleh juga mengerjakan fasik. Wala jidala, dan tidak juga boleh berbantah balah fil haj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa saja yang kamu buat daripada kebaikan yang alamullah, Tuhan tahu belaka. Wa tazawwadu fa inna khairazid fa inna khairazadit taqwa. Hendak kita buat bekal, sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut wa adzim fin nasi bil hajj. Hendaklah panggil seru berdoa. Iklan wa azim fil nas bil hajj yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq. Suruh Nabi Ibrahim berdoa supaya akan datang mari buat haji saat itu dalam keadaan jalan kaki dan daripada tempat-tempat yang jauh. Wa adzim fil nasi bil hajj yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka saksikan manfaat-manfaat daripada mereka mengerjakan haji, dapat beribadat kepada Allah, tauhidkan Allah semualah. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka boleh sebut Allah pada hari-hari yang maklum.
ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas atau krana Tuhan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya tabaghi Tuhan rezeki pada mereka itu daripada binatang ternak. Jadi liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha, maka makailah daripada nate hadaya al-halyu dan gurbay dan sebagainya lah, wa at'imul ba'is al-faqir, dan berilah kepada orang yang susah, orang yang fakir. Jadi ni pun ada mula soalan-soalan masuk dah. Itulah. Jadi alhamdulillah boleh, dan kita juga nak kena buat kurban ke bang. Allah Subhanahu wa taala firman fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sembahyang kerana Allah dan sembelih kerana Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkana lahu si'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada harta tapi tidak gerbang, maka jangan hapi tempat sembahyang kami. Maknanya digalakkan sangatlah. Dak. Jadi ane wisale semua saya jawab deh. Waalaikumsalam semua. Ni salam babo kun Islam kawat dai ru mai, pro kon ti ja kawat tong phan pra puttharup. Kon pra puttharup nan yu sung, rao ko tong deun tai pra puttharup nan krap. Pra wa champen tham ngan krap, thue wa bab mai. Khijo gapo tu. Sebenarnya kita masuk ni masuk khijo. Khijo gapo. Deh. Dia benda-benda kini ni kalulah kita boleh kerja tempat yang kalau masuk harta barang tu tak apa deh. Tapi kalau kerja dalam tu ke, kerja dalam tu ni ya benda ni ni orang panggil tanda ke, tanda syirik. Tanda kekufuran, tanda ingkar pada Allah. Jadi sebab itulah kita waktu Facebook ke, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Sesungguhnya arak judi ansab ni berhala tok kung. Leh. Wal azlam, kita pergi nengok. Rijsun, itu rijis benda cemar. Min amali syaitan, daripada kerja syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau maka hendaklah jauhkan daripadanya kalau kita boleh. Leh, maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sebab itulah berhala ni. Nah, orang panggil dia tengok cerita Nabi Nuh alaihi salam ke. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Kaum Nabi Nuh tu ke, dia kata, fok-fok, orang-orang yang kaum dia saat ini sama-sama fok dia tu, jangan tinggal. لَا تَذَرُنَّ آلِهَةَ, apa ni? لَا تَذَرُنَّ وَدَّنْوَ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Nah, tak sewi tinggal, tak kong dia, berala dia, semua maknanya. Nah. Waqalu la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna wadda. Jangan tinggal, tak kong nama wad. Nah. Sebab tu tak kong tepat, tak kong ni, kita kena tinggal lah. Kalau kita boleh kot. InsyaAllah Tuhan kata, wa man yattaqillah yaja'allahu makhraja. Siapa yang takut, Tuhan yaja'allahu makhraja. Tuhan akan buka jalan di lain pula. Tapi kalau kita khijar, ada khijar pergi masuk, kali itu tak apa, tapi khijar lewat betul tu saya rakyatnya. Kalau lah kita saat itu ada kena masuk barang,
postman contohnya, hatta bagai, maka kita puasa. Puasa saat ini terpaksa, tak apa tu. Dan kita saat itu, tak ada niat ke apa. Kita masuk, tak ada apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kita masuk iman, kita tetap. Tak ada fikir puas sekarang. Dah, tak ada telitah puas sekarang. Ada pun kerja dalam tu, saya ada rakyat, saya rasa. Bukan yang kerja dalam tu, tu yang pergi masuk. Masuk untuk tabarih, hajak, tak ada apa. Nah, kerana kita kerja tu, panggil campin. Tapi masuk pergi cari dia, pergi gapa dia, tu tak boleh. Kerana masa dulu tu kan. Tengok kisah Nabi Nuh, sebut tu. Sebut. Nah, dia sebutnya iaitu. Waqala. Pun waqala Nuhur Rabbi innahum asawni. Mereka itu nerakaku. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa nah khasara. Ya tak ada turuk kau yang melekat orang kawak kuya di tambah rugi bang. Wa qalu la tadharunna ahlihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra tasridin atau kau batu tokoh-tokoh ni kita leh. Teh. Ah, dia syirik. Tuhan kata amman yusyrik billah, siapa syirik dengan Allah? Fa innama nah faka'annama kharra minas sama. Orang syirik Tuhan supaya jatuh langit. Jatuh turun. Fatakhtafuhu at-tayr. Burung makan daging. Leh, orang jatuh sana kok. Au tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Atau dibawa angin gitu pak jauh tu orang sesak, orang syirik. Jadi kita kena jauhlah daripada perkara-perkara hok buat wi timbu susu syirik dah. InsyaAllah semua ni dah duduk depan kita ni. Dah lah ni 180 ni. InsyaAllah pakat ceh. Ni saya kena wayak nak malay lah. Wa zakir. Wi peringat ta fa inna zikra tangfa'ul mu'minin. Zikra tu memberi manfaat kepada orang beriman. Bila kita ceh insyaAllah. Kita boleh pahala ceh. Tak patut saya tengok apa ceh banyak. Nah itulah saja. Assalamualaikum. Bapa boleh tak huraikan sepotong hadis ini? Hadis mana pula? Abu Asma, saya tak baca lagi. Nah, hadis mana? Hadis ini, ini tak rojok mana tu? Si syarak ke mana? Nah. Oh ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urja bi marattu bi qaumin lahum adfarun min nahas yakhmishuna wujuhahum wa suduruhum faqultu man haula'i Jibril?" Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ah, hadis ni ke hadis Isra, ya. Artinya tak kala dinaikkan aku Mi'raj, tak kala dimi'rajkan ku, Nabi kata marartu bi qaumin, Tuhan tunjuk lalu di satu kaum, lahum adfar, mereka ada kuku panjang, min nahas, daripada temaga. Yakhmishuna wujuhum, duk kepang muka. Duk kepang muka dengan kuku. Wasuduruhum dada, duk kepang sini. Fakultu, maka aku kata, man haula'i ya Jibril, siapa puak ni ni? Qala, Jibril kata, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Orang ni ni ialah orang yang duk makan daging manusia. Apa makan daging manusia? Arti orang yang duk ngumpat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan mengumpat setengah di atas setengah kamu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitah. Adakah suka seorang kamu makan daging saudaranya dalam keadaan maitan jadi bangkai, busuk ke bangkai? Nah, fakarih tumu, maka kamu benci. Sebab tu orang mengumpat dibanding supaya orang makan daging bangkai. Makan daging bangkai bagai nah, makan daging orang mati ni, ya tak tahu gapo ke. Okay? Kita dok kecek, ya tak tahu gapo. Lepas tu pula, ya dok kecek semua ni tu, ya dok helai, cuma busuk abis. Nah, sebab tu dosa besar. Ngumpat dosa besar minal kabair. Walak tabba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakrihtumu. Wattakullah innallaha tawwabun rahim. Nah, wa yaqa'una fi a'radihim. Orang tu duduk kena kan.
Dok buka rahsia-rahsia arat ni panggil kehormatan. Nah dok royak ha apa ni? Dok kena ke arat. Arat ni panggil saksi marwah ke apa semua lah. Dok royak kupik, kedekup lah, jahat macam-macam lah. Nah itu orang panggil orang mengumpat. Mengumpat. Nah. Ha. Mengumpat ni dosa besar lah mulut ke. Sebab tu saya nak royak dah. Ya, kita nak baiki, kita nak baiki je mulut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yastaqimu imanu 'abdin, tak jadi betul iman seorang. Nah, hatta yastaqimu qalbu, hingga hati molek. Wala yastaqimu qalbuhu, wala yastaqimu qalbuh, tidak betul hati, hatta yastaqimu lisanu, hingga betul mulut. Mulut ni betul. Nah, la yadkhulu rajulun al-jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tak akan masuk syurga seorang tak selamat jirai dia pada lidah dia. Maknanya kena duk kata dia sokmo. Maka orang itu tak masuk syurga. Dan selagi pula. Sebab tu Allah SWT firman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai beriman takut. Tuhai waqulu kaulan sadida. Kecek. Kata kulu kaulan. Kata dengan kata-kata yang betul. Bila kita kecek molek. Yuslih lakum a'malakum. Tuhai baiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, tuha apo dosa. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa turut perintah rasul, faqad faza fawzan azima. Maka dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Nah. Oleh itu saya mohon dah pakat cer banyak buat kita insya-Allah. Kun wangsut kun naik kubur mi azab mai babo. Orang Malaysia jemaah saat ni tu adakah kena azab? Azab saat ni tu orang panggil ya ada. Kalau orang dia azab kan, maka dia azabkanlah. Nah, orang ada sebutnya itu orang mati hari Jumaat tidak diazab. Nah, malam Jumaat contohnya dikuburkan, tidak ada azab kubur. Dan orang yang baca surah Tabarak. Nah, siapa mengqra'a nah suratul mulk kullalailah. Tiap-tiap malam mana'ahu Allah tuha sekaknya min azabil qabri au kama qal daripada azab kubur. Ada sebut baca surah Taba nak malam. Jadi malam jemaah kalau orang yang duduk dalam kubur ni kalulah dia saat ni tu orang berimeh orang gapo tak apalah deh kalau orang tak berimeh supa tu ya duduk dalam kuburnya malam gapo pun. Nah. Sebab itulah mereka itu kata apa? Ada sebut tu. Siapa yang ala surah Yasin itu ke? Siapa yang apa ni ada sebut? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yaqsimun wa la yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا قَالُوا mereka berkata مَنْ بَعَثَنَا يَا وَيْلَنَا celaka kita مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ada sebut ke apa kata orang-orang kafir kena bangun kubur siapa gerak boleh kena bangun ni siapa gerak kena bangun ha tengok nah sebab itulah adalah amal-amal untuk kita nak selamat pada azab kubur saat ni. Nah, mengupak ni menyebabkan azab kubur. Ada Nabi SAW marra bi qabrain. Lalu dengan dua kubur. Faqala Nabi kata innahuma mu'adzaban. Kedua-dua dia azab. Nah. Fi kabir dengan sebab dosa besar. Kemudian Nabi kata wa man yu'adzaban fi kabir dia tidak diazab dosa besar bala bukan ada sebut ke mu'adzaban fi kabir dosa diazab sebab dosa besar fakana ahaduhuma adalah salah satu pada dua orang yas'a bin namimah hidup mengacung kau orang hidup kata kau orang hidup gapo kau orang deh fakana seorang lagi tu la yastatiru min bauli tak ada tudung ketika dia kecing dan ada satu raya ada istibrak maknanya najis tak asuh dah tercemar ha itulah
Ni dah insya-Allah kita pakat-pakat chair insya-Allah. Ni pula assalamualaikum. Bapa kita demam tiba-tiba air hidung tu baik ketika sembahyang. Sembahyang sah dak? Nah, air tu baik. Air hidung tu baik. Kok hidung ni dah? Ni tak apa. Air hidung tu baik. Ya tak ada masalah ke apa. Tak. Air hidung, air liu, rohok semua sana tu. Bila tu baik, kau boleh cuek kau cuek tak kata tu ialah. Tapi, apa ni, ia tidak batal. Hak batal semaya ni makan. Masuk, halak masuk. Nah, dan hak batal semaya ni, khuruj min ahdis sabilain. Khuruj syai, tu baik suatu daripada salah satu pada dua jalan. Itu tu baik daripada punggung dan zakar. Ada tu baik penuluh, tak apa. Teh, hak salah nung ya tu baik tak boleh ya. Nah, itu dah saja. Wallahualam. Gapa ni bapa kau tahan puan tang pratit. Hai, gapa ni? Hai, tahan ke dah? Mẹ sia rao tham bun kap. Bap, cha thung thik khao mai bapa. Mẹ sia rao tham bun. Kabab kita buat pahala, lepas tu kita buat dosa, buat dosa. Nah, buat dosa ni kita buat dosa tak siapa. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa orang lain suku-suku tak ada kena mengena. Dosa kita, kita dosa dia. Nah, atau kita buat dosa ke siapa dia tak? Ada. Malaikat so ya. Kita hajaya kepada perkara yang jahat. Lepas tu, dia dah wak. Kalau tak malak saat ini sampai bila-bila. Waktu tu man sanna sunnatan sayyi'ah. Nah, orang okay, wak sunnah. Maknanya wak, dia dah wak benda tu. Benda tak malak. Sampai bila-bila. Maka waktu tu ialah waktu alisnya. Ada pun, dia lagi wak dosa, hak lain, apa semua tu. Tak ada. Tak ada tu apa. Dah pahala sendiri. Dah wak pahala saat ini tu. Nah, ibu bapa kalulah anak sana anak soleh dengan sebab dia duk didik duk ajar anak sana itu gitu wa amma molek maka pahala siapa sebab masuk dalam masalah hak sebutlah adal al khair ka fa'ili orang yang tunjuk perkara yang baik sana itu ka fa'ili supaya orang buatlah hak tu tu dan kalau kebaikannya sebab orang mati ni idza mata ibnu adam apabila mati anak adam in qata amaluhu putuh illa min thalas. Mereka pada tiga. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Atau ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu ni manfaat dengan je. Atau waladin salihin yada'ulah. Atau anak salih yang berdoa kepadanya. Ini suat tanya. Bok, ayat kia kat bakar. Bakar. Apa bakar? Bakar Allah. Bakok sifat bakok. Kekah. Tuhan kekah. Kalau sifat bakok suat. Tuhan sebut. Waya buka. Wajuh rabbika dhul jalali wal ikram. Kekah zat Allah subhanahu ta'ala yang punya kebesaran dan kemuliaan. Dan Tuhan sebut. Kullu man alaiha fan. Semua benar-benar. Nah. Waya buka. Wajuh rabbika dhul jalali wal ikram. Zat Tuhan saja yang kekah. Dan ada sebut. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan yang awal. Mana la yataqaddamu alaihi syai. Ada Tuhan saat itu sedia. Nah. Huwal awwal wal akhir. Tuhan yang akhir. Mana la yataakhir anhu syai. Mana Tuhan kekal. Tidak mati, tidak gapo. Nah. Tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah. Tuhan hidup, tetap hidup. Sebab tu, itulah di antara ayat-ayat yang menunjuk di atas kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Suat minta tolong jelah ayat itulah. Dabing kerbaik boleh ke tak kita pindah ke kampung, pindah kampung lain. Nah, boleh ke tak kita pergi kepada kampung lain? Nah,
asar lagi gerbang saat ini, yaitu tu hasbuk. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum khair, lakum fiha khair. Uta, lemu, ternak, kambing, bingin semua saat itu. Ja'alna lakum, Tuhan jadikan. Ja'alna halakum, nah, min sya'airillah. Wal budna ja'alna halakum min sya'airillah lakum fiha khair. Ada apa ni orang panggil manfaat kebaikan. Lepas tu pula itu daging kerbanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Maka kita sebut nama Tuhan ketika nak sembelih. Nah. Fa idza wajabat junubuha, maka apabila rebah dah sembelih ke apa siap, lapar siap gap, fakulu minha, maka makanlah daripadanya. At'imu al-qani' wal mutar, dan wi kepada al-qani'ah wal mutar, wi pada orang susah payah tak makan daging, tak biasa makan daging itu. Kadzalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Itu hasbu. Nah, dan yang lain pula, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma radakahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Maka hendaklah kita wui pada al ba'is al faqir. Nah, pastu kita boleh pindah ke dak wui kepada orang lain. Ada satu riwayat, saya ingat gitulah. Nah, hadis riwayat pada Alqamah, qala ba'atha ma'i Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, bihadiyah. Abdullah bin Mas'ud sana itu, nah, kiring kepadaku dengan satu hadiah. Fa'amarani an akula thuluthin, maka dia pun suruh aku makan sepertiga, sikna suan sam lah. Wa an ursila ila ahli akhi Utbah bithuluthin, maka dia suruh kiri hatagi kepada ahli saudara dia Utbah suluh. Wa an atasaddaqa bithuluth, suruh hatagi kiri, tak apa, nampak tu. Nah, buat pergi klien. Tu. Tak apa dah, buat pergi daging klien. Lani tu ulama menghukum ke tak apa berlaku dah. Karena panggil kalau ada hajat, orang fukara. Nah, fukara ni wajib kita kena wui. Kadang-kadang kerebel. Hak nama sedekah tu. Sebab tu hasbuk ni. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Fakulu minha wa at'imul al-qani' wal-mu'tar. Qani' tu orang yang qana'ah. Orang tak mitok. Orang tu susah. Susah. Nah, boleh kita pindah lagi kerebel ni. Lain ini sebab Saudi. Kaya bila orang kerebel banyak musim haji tu. Di Mina. Dia buh. Tujim buh kapal semua tu, hatta lagi pada Soma, hatta lagi kepada negeri-negeri lain. Orang yang susah perlu. Di Suria contohnya, dah, hot dog, lipai, tempat lipai kapal semua ni. Hatta Flastin, itulah. Dah, sebab tu ulama menghukum kata boleh dah lah. Assalamualaikum Bapak, adakah jadi mahram dengan tok isteri kita? Terima kasih. Dah, tok isteri kita. Ya ada mak dia tok tua kita. Tok dia isteri kita, tok dia naik oleh tanah jadi belaka. Jadi mahram be. Dah. Tok cer dia. Contohnya kita nikah ada tok tua yatim kita. Ya ada ayah dia lagi. Ayah dia apa lapih Allah kena naik tah tu. Haram belaka semua sana. Dikira ke abak tu ayah-ayah semua. Dah. Tu kira kata, dia panggil kira abak, maknanya kira kata ayah belakang lah tu. Tak? Situ dah. Pakat cek banyak dah, insyaAllah. Lepas tu, dia mau sungdaw, terima kasih. Tak kata tu lah. Kebung sirih resok, siang cacin kah? Ya, terima kasih. Pakat-pakat masuk. Salam warau istiqamah cak hai krop si sipuan le rau istiqamah sam sipuan le mi wan neng rau lupa sari adakah kena bila satu nak semula deh istiqamah gapo ni nap neng semula deh tak pasti tak istiqamah gapo. Contohnya istiqamah ni molek
Kita istiqamah ni maknanya kita ya amal hak Tuhan kita ni. Bila Tuhan taufik dan hidayah dah pada kita dapat duk sembahyang sunat contohnya. Atau biasa duk puasa sunat qomi contohnya. Atau biasa buat amal ibadat tu, maka hendaklah kita istiqamah. Sebab Tuhan sebut Rabbana. Nah. Ya Tuhan kami, Tuhan sebut doa tu, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan akan menyeleweng kami ba'da idh hadaitana. Lepas dah akan tunjuk kami dah. Tuhan tunjuk kita molek dah. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta janganlah we kita saat ni selepas Tuhan tunjuk boleh buat amal ibadat molek cekak dah patu pergi jadi tak molek semula. Tak silah tu. Dan istiqamah hak ni tu ada sebut iaitu orang hak istiqamah ni makna kata orang hak dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala nak baik kepada dia. Dan orang tu tu Tuhan akan ilham kepada dia, dia tak takut mati dan dia tak sesak ketika dia duduk di padang mahsyar sikit-sikit kerana dia istiqamah. Ayatnya itu Tuhan kata, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya, orang yang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kama dia mereka istiqamah. Istiqamah ni, maknanya kita buat semua bagi kita ada wadah ni. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, dan malaikat akan turun ilham supaya tidak takut dan tak takut mati dan tidak duka cita. Wa absyiru, dan dia akan ada dapat perasaan, dia akan dapat berita gembira sikit lagi bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang Tuhan janji. Sebab itulah dah sebutlah Quran ke, suruh Nabi ke. Fastaqim kama umirt. Istiqamah sebagaimana diperintah. Suruh istiqamah. Nah, suruh buat seumur bagi Tuhan semua. Lepas tu kita istiqamah dah. Hak terlupa ke apa tak apa. Bukan makna kata kena buat, kena qadha ya sunat bagi tu ke. Kita terlupa itu sunat. Ada masalah. Nah, bukan kata oh, kena duk gati molek tu gati dah ada. Setengah dulu para-para as-sahab, para-para as-salafus salih. Bila dia ni istiqamah duk semaya jemaah seumur ke. Nah, bila dia tak sempat nak semaya jemaah, dia pergi semaya sunat 25 kali semaya. Kerana setiap kali jemaah boleh 25 pahala. Jadi dia semaya sunat 25. Itu nak ayat atau dia jaga istiqamah dia saat itu. Nah, istiqamah ni contohnya kita pergi masjid seumur maya bangga istiqamah. Baca Quran setiap hari bangga istiqamah. Nah, zikir seumur bangga istiqamah. Maka orang istiqamah ni bukan mudah lah nak boleh istiqamah. Nah, mula-mula sekali Tuhan fardu di atas kita. Wajib ke kita semaya puasa lah. Kita dah wak-wak-wak semua. Kita ada naik pula. Ada berasa. Orang panggil kita. Bila kita istiqamah. Wak-wak. Mula-mula fardu. Lepas tu bila fardu saat itu. Istiqamah. Bila istiqamah. Ada hub. Ada berasa kasih. Lazat. Sedap. Buat amal ibadat. Bila kita kasih kita saya. Bila saya saat itu. Naik. Naik-naik kau tinggi. Jadi tak buah. Waktu saya sebut, fa'inis takbaru, fa'alladhina inda rabbika yusabbihuna lahu billayl wal nahar, wahum la yasamun. Tak buah. Buat amal ibadat tak buah. Lepas tu kau naik-naik lagi, jadi siapa ihsan ke bagi. Bila siapa ihsan, wa basyiril muhsinin. Tuhan kata, koyaklah kepada orang muhsinin. Dan orang yang tetap to'a, wa basyiril muhbitin. Waktu saya sebut, iaitu, Allah subhanahu wa ta'ala, nah, Tuhan sebut kan iaitu wa basyiril al mukhbitin. Mukhbitin saat itu iaitu orang yang taat pada Allah, tetap di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tuhan kata orang yang apabila disebutkan nama Allah saat itu, dia berasa je hati dia wa wasabirin ala ma asabahum, orang yang sabar di atas ujian Allah, wal muqimin as-salah, dan orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu orang yang infak daripada apa tu hawi pada dia. Itulah, tak ada kena bila semula tu fatani negaraku. Nah, terima kasih banyak-banyak. Apa saya dapat faham hadis ini dengan sebab apa? Ya, ada insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama insyaAllah. Selamat buat Islam. Calong one good cupcake. Kita
orang panggil kita apa ni, buat munasabah one kid ni boleh tak? Hak ni ada fatwa hak Mesir lah yang kata harus boleh. Deh, cuma kita kena jauhkan daripada ikhtilat capu tina yate. Deh, patut pula kena jauhkan daripada serupa dengan orang panggil serupa dengan orang al-Yahud dan Nasara. Deh, karena hadis man tasyabbah bi qaumin fa huwa minhum. Takut serupa, tapi semata-mata kata kita saat ni tu nak wanke kita ke, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tanya Nabi kerana puasa hari Senin, ya Rasulullah qala yaumul zal ka yaumul ulid, hari tu hari aku anak. Nah, jadi dan beranak ni kita lahir dunia ni satu nikmat Allah Subhanahu taala, maka patut sekali kita bersyukur kepada Allah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kita bersyukur, tapi cuma cara bersyukur tu ialah nah, buat kek makan biasa tak ada masalah apa, tapi kalau mecoh dia coh belah tu beberapa kali tak sedaan lagilah. Tak kena apa, kena orang panggil benda tu farang ya buatnya, orang putih dia buat benda tu. Jadi budaya orang putih lah, bukan orang seledak. Situ ialah, tapi semata-mata kata wanke sana itu nak beli hadiah kepada bini, hari bini wanke ke hari bini. Nah, hari beranak, hari lahir orang Malaysia, hari lahir. Hari lahir saat ni kok isteri kita surprise sikit lah, awak klik mah kena sama. Nah, atau skupel awak klik. Nah, cicin contohnya. Nah, maka tak apa lah tu, mula sabah dia. Nah, dah sabah. Nah, itulah. Oh, ni Sunda, terima kasih. Lekak tak dengar. Tu boleh ada internet. Internet tak agak tu. Dah. Ha, beli hak mau cair apa murah ya 300 ke. Hak saya ada live ni murah ya 300 ya. Sebulan. Neh, 300 sebulan. Kuat lebih dari apa ikut mainan. Neh 10 gig. Kau tahu apa puan tang patet hai ngin tam kurban hai kau ja hai kau ja niat ru ja wa ja wa ke yang ngai. Neh. Hak masalah ni sain di luar negeri dia tak ada kena wake niat dak. Wi dia suruh kita menguruskan gerban. Nah, suruh kita cakkan gerban. Maknanya kita uruskan gerban sana. Bila gerban kita pergi beli, kita niat untuk dia. Tak apa. Nah, supaya dengan kita duduk bayar dan. Kita pergi duduk gerban di Mekah sana. Kita tulis ya. Tulis-tulis isi barang semua. Maka yang baiknya pergi baca PS Melayu. Itu sahaja dah cukup. Nah, dah cukup. Dah tak ada kena duduk pergi ke apa. Tapi kalau dia okay kita, maka pada tiket tu kita kena pergi. Dah. Kalau wakil niat lah. Dah. Ya, hai kerai keng-keng IT. Dah ni CP saya, PC ni saya nak wayak orang dah. PC gibuh nama Dr. Abdullah Abu Bakar. YouTube tu buat banyak-banyak. Dia mubuh lalu dah. Esok ni ada orang dah. Saya tak apa. Dah, siapa ambil pergi lah. Saya tak ada masalah ke apa. Dah, saya nak gibuh di mana untuk sebab ilmu tak ada masalah. Gibuh lah YouTube mana. Dan hak saya dekat kecil tu biasa kok pagi petang pagi tu ya ada dah. Televisi gitu tulis tengok Dr. Abdullah Hasan Sie bahasa Rumi itu tu baik nama. Dan YouTube penuh. Neh. Tu tak ada masalah ke apa situ. Buka ya, cuba buka tengok. Bapa ngun ka kai kap ngun kep suan tua tong jai zakat kit mengen kan mai. Duit zakat nego dengan duit zakat sipeh. Duit zakat sipeh ni tak serupa. Hak sipeh kena sapan nisok awal tahun. Lepas tu duduk cukup nisok iaitu harga mah 5 kot ni dah. 85 gram. Harga mah 85 gram lah 100 ribu lebih. Saya ingat sapa setahun. Adapun zakat nego tidak. Zakat nego ni kira kita nego bila. Kalau nego bulan Syawal, gisapa Syawal tahun depan, maka kena cek barang dan duit hak duk sipai saat ni. Duit hak yang kita boleh duk munuian hak duk pada hari itu. Berapa? Pada ketika tu kita kena capur dengan barang kita duk dalam kedai, capur dengan duit hak duk ada saat ni. Siapa ni sop wajib keluar, pak, enggak orang panggil, iaitu bagi 40-an sisit, bagi 40 lah. Nah, 2.5 atau 2.5, itu sahaja. Nah, cara keluar tak ada payah ke apa dah. InsyaAllah.
Hai babo an bahasa Thai ด้วย好嘛呢 inshallah lah เราคุบานแจกคนลำบากนอกหมู่บ้านเราได้ไหมได้ boleh tak kita wi dari gerbang luar daripada kampung kita jawabnya boleh dah boleh dah tak ada masalah situ Tapi kena wi pada fakir lepas tu ya boleh bagi tiga ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas bahawa Abdullah bin Abbas wa yut'imu ahla baiti dia wi makan pada ahli keluarga dia as-sulus 1/3 wa yut'imu fuqara ajirani dia wi kepada fuqara orang sesak jiran-jiran dia tu as-sulus wa yatasaddaq ala su'al bis-sulus dan dia sedekah di atas orang duk minta tu sulus nah 1/3 seknusan sam lah Nah tu afwan nah boleh insyaallah duit serekat mati apa hukum apa Allah dah ya orang kita ni kadang-kadang setengah saya duk dengar juga orang setengah kata tak alih ke apa Allah astagfirullahalazim nah tak ada headphone langsung jadi supaya orang panggil duk kira sebenarnya duit serekat mati ni iaitu bukan duit ada setengah rembo tahu kena 100 kok boleh 30,000 jadi rembo reti kena tarikh rembo duit ni ni orang panggil wi tarasa mimba bitabarruat daripada bak sedekah yang kedua mimba bitawun alal birri wat taqwa di atas bak tolong menolong di atas kebaikan nak tolong si mati kita pakak sedekah hipung duit sedekah pada dia wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun bahwa kamu sedekah lebih baik ke kita sedekah ke molek sedekah ni nah sedekah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar nah tak ada masalah benar molek cekak Allah ni orang panggil dah setengah-setengah ni tu kita bertakti gak ngaji fiqh bab mana nah hidup belik bagailah ni tengok benda rebo ni orang okay, wi bertah patu kena bayar lebih ha ni tak ada bertah tabarruan dia tabarruk kherok pakak-pakak kherok apa kata dia mati kampung kita akan tolong dah tolonglah mano pakak ipon wi 100 orang okay. 1000 100 orang okay, boleh 10,000 wi pada dia cara banyak ya kapo Allah molek benda ni bimba bitta'awun bimba bitabarruat benda molek Allah nah jangan duk sepik sangat deh Alhamdulillah Malaysia. Assalamualaikum Dr. Abdullah siang Pak Cacing. Terima kasih. Hakikat makna apa hakikat? Hakikat ni benda yang hakikat, benda yang sebenar panggil hakikat. Neh. Ada pula yang kadang-kadang orang kecil ilmu hakikat, ilmu syariat. Hakikat ni sebenarnya kita diperintah supaya kita saat itu tunggu syariat. Nah, syariat ya kitanya hukum fiqh. Nah, kita nak tunggu hukum fiqh apa semua gitu. Assalamualaikum ya kata babo cuai atibai witi cat ciat sat sembelih. Ah doa arai bang kun cat ciat. Tong triam tua yang rai. Bila kita nak sembelih ni kita nak walah no pertama saya nak oyak sembelih sak ninyo iaitu nah adab cara kita nak sembelih ni kena ingat dulu syarat sembelih ni ada dua syarat pertama iaitu orang panggil nak sah sembelih ni tak ada dua kena putuh dua saya itu putuh al-halqum lubang nyawa. Yang kedua almari lubang makan ni. Dua tu. Ya ada salah lagi urat tepi panggil alwadjain. Wadajain hak ni sunat saja putus. Kena putus hak halqum tu. Kena putus. Lekat sikit tak boleh dah. Nah, kena putus hak tu. Nah. Adab kita ni itu kita kena hadap kepada al-qiblah. Nah. Contohnya kita hadap kau ni. Nah, karena kita nak dia kita nak puja Tuhan kan kita nak puja Tuhan. Halah tu. Lepas tu kita ada sebelah lain ni adalah hadis
Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gerba bikab syain amlahain akranain. Dengan dua ekor kibah. Hoya putih, hoya bertanduk. Fadabaha huma biyadih. Nabi bismillah dengan tangan dia sendiri. Fasamma Nabi bismillah. Baca bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya itu saja. Kalau bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim mana nyanyo ke? Okay? Siablah rahmah nyanyo. Nyanyo ya bismillah. Sebab itu bismillah. Fakabbar dan Nabi takbir. Wa wada'a rijlah ala sifahihima. Nabi letak kaki di atas papai tekak. Maka Nabi bismillah. Ah, itu saja. Itu cara bismillahnya. Dah takbir Allah. Bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sebab apa? Sebab tu hasbu. La yanala Allah dima'uha. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum. Nah. Tak siapa darah tak siapa. Daging itu Tuhan. Tapi takwa kita takut Tuhan itu siapanya. Kadang kita takut Tuhan itu sembelih kan? Kadzalika sakharaha lakum. Gitulah Tuhan tunukkan menata ini menjadi tunuk kepada kita dan untuk taskhir untuk jadi makannya kita kemudahan untuk kita litukabbirullaha ala man hadakum mabasyiril muhsinin. Yaitu kerana nakwi kita takbir besarkan Allah. Kerana Tuhan wi hidayah kepada kita. Situ deh. Nah tu caranya lebih kurang lah. Nah tu semula. Lepas tu pisah, kena tajek, kena bakar besi ke apa gitu adalah. Kita pun biasalah tu dah. Baju ada rupa bintang, binatang, maka boleh pakai sembahyang. Dah urai sedikit. Baju ada rupa binatang. Baju baku rupa binatang kalau kita pakai kosak kos tu ta'zim. Makna kita suka binatang itu cok, suka. Kita wasa besar dia maka itu haram bakar. Tapi kalau tidak, tak ada tu gapo, tak ada besar binatang itu. Kalau kita tak ada besar binatang itu. Maka itu makruh. Deh. Lepas itulah semuanya ini adakah kita boleh pakai baju kita ada binatang, rupa binatang. Jawabnya, makruhlah kalaulah kita tak ada niat untuk nak membesarkan. Tapi Nabi tak suka ke? Nabi suka pakai putih bila nak semaya. Oleh itu kita nak kena pakai putih lah. Nak pakai ada rupa apa semua itu makruh. Isteri lari dari suami lebih 3 bulan apakah hukum? Isteri bining lari pada tu laki panggil nusyuz. Mana raka lah. Eh. Cuma kena tengok sebab ke apa lari saat ni. Kena sebab ke apa boleh lari. Kena tengok situ dulu lah. Kalau lah. Saja-saja lari maka itu nusyuz. Raka. Kepada suami. Bila raka ni Allah Akbar. Dah sabsa lah. Kerana Nabi SAW sebeda ke. Nah, orang tina ni iza salat khamsaha semaya lima wa samat syahraha puasa ke wa ta'at zaujaha ta'at suami dia nah, wa hafizat farjaha dan dia jaga kehormatan dia nah qila laha udkhulil jannati jajal jannata min ayyi babin syi' masuklah syurga pintu mana bah tak ada ta'at nak masuk syurga mana sebab tu kena ta'at pada suami teh kena ta'at patuh kepada suami lah. Jangan duk lari-lari buat apa? Lari buat apa? Dah lek malas tu kalau suami minta nak tidur, tak tidur tu pun malaikat tidak apung dah. Dah siapa pagi. Ani nah nak oyak. Dan tiap-tiap kali dia tidur dengan suami dia, boleh pahala. Sahabat tanya boleh pahala enggak ke Rasulullah tidur jimat isteri? Rasulullah kata tak ke kalau dia pergi buat benda haram tak dosa. Dan sebab tu kalau dia pergi buat benda lain dosa. Lepas tu dengan bini dia buik, maka bini dia juga boleh pahala. Ya, saya nak bolong kau, cao muslim, uiku duai, krap, witi, ciwit, kuampin, yu, ping, yang rai, bang. Nanti kita nak kena kecek semula lah. Deh. Nanti bila ada masa, dah kita boleh kecek, cari komun boleh lah, insyaAllah.
Wego ni panggil Xiangjiang, dia Xiangjiang deh. Babo rauca auma rauca amal doa Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah. Atau ayat Al-Quran ni kita nak doa, kita nak gapo boleh ayat Al-Quran ni. Tak ada masalah ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran ni dia panggil kalamullah, kata-kata Tuhan ke. Dia jadi boleh kita baca, dia ada rahsia dia panggil. Neh. Ha molek. Bacalah apa sahaja yang boleh baca. Selama betah sami rami mia song ta hai nafkah mai krup jebab mai. Tu laki bini dua. Neh, sunnah bini dua. Sago wi cukup tu pun sunnah juga. Kadang-kadang bini dua, lepas tu pula sunnah sago tak ada. Ada sunnah bini saja. Ha, sinilah. Neh. Ya kena cukup sago sak ni tu. Tapi orang tina kena tahu sago-sago ni yang makan, minum, pakai. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kiswah pakai. Rezeki makan, makan sana masuk kakah rumah, kakah apa semua lah. Dah itulah, dah kena ada. Nah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in kiftum. Nah. Fa in kiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau takut tak ada kat sore, gitu jelah. Dah lepas tu tak ada ni tak boleh lah. Kena ada. Kena ada. Dah. Ha, kalau orang ada sebut lah hadis ke, orang hak tok laki kalaulah dia tak ada dibakai akhirat esok, sengit bahu dia jalannya. Wa baraja adu Nabi Sulaiman innahu bismillah innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ha, boleh ada apa baca ayat Al-Quran. Al-Quran ni ya banyak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tu hai turun daripada Al-Quran tu ada jadi ubat. Nah. Wa rahmatul mu'minin. Dah jadi rahmah pada orang mukmin. Qul huwal ladzina amanu hudaw wa syifa. Dah jadi ubat ke Al-Quran? Jadi huda petunjuk wa syifa. Apa doa? Doa ni apa? Doa ke apa ni? Innahu mana sesungguhnya min Sulaiman surat hak harta pergi kepada raja Sabak tu ke? Apa raja Balkis raja Tino tu ke? Nah, ya ta surat tu innahu min Sulaiman tu hasu innahu bismillahirrahmanirrahim. Teh, sesungguhnya surat tu bismillah ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu saja makna gitu jelah. Baca bismillah tu lah. Nah, biasanya tok-tok guru ni ada baca bismillah semua pagi. Dan Imam Nawawi ada Hizbun Nawawi bismillah Allahu akbar aqulu an nafsi wa la dini wa ala ahli wa auladi wa ashabi wa ala adyanihim wa ala adyanihim wa amwalihim. Nah, bila haula wa la apa ni bismillah Allahu akbar aqul nafsi wala dini wala ahli wala adni ashabi wala dini wala mun bi alfi la haula wala quwwata illa billahil azim bi alfi la haula wala quwwata illa billahil azim bismillah Allahu akbar Allahu akbar aqulu ala nafsi bismillah tu nah ya pakai bismillah bang ya ada hubung dengan Sayyidina Anas nah bin Malik ada sebut katalah tu beku gay bismillah banyak bismillah. Lepas tu, kita baca bismillah. Baca bismillah. Wa amma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Dah, berkat. Ha. Ada hadis ke? Kullu amrin, zibalin. Tiap-tiap perkara yang penting, la yubda. Tidak dimula fihi bismillah. Tak mula bismillah. Fahuwa abtar. Maka itu kudung, makna kurai barakah. Wasa apa ni? Kalau
pasang kalau sing mi ciwit jat tai mut leo ma malaikat ti aras tai mai babo. Fa idza nufika fis sur fa idza hum min al ajdas ila rabbihim yanzilun. Nah, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Mati bih. Leh, apabila siuk sunnah sekala mati bih. Adakah? Ada hak tak mati, orang yang dikhalaki oleh Allah. Ada sebut kaya lah ayat lain, saya tak ingat. Pas apa biya? Fa'idahum minal ajdasi ila rabbihim yazilun. Pakak bangun cokoh. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Bila bangun, dia kata, siapa kok kita bangun tidur? Daripada tempat kita tidur, orang kafir ke? Ha, tu. Ya adalah malaikat tu, yang tak sering mati. Ada, wallahu a'lam. Tapi bila dah habis mati semua, Tuhan kata, limanil mulkul yaum. Siapa jadi kerajaan pemerintah ini? Tuhan jawab sendiri. Lillahil wahidul qahar. Bagi Tuhan yang tunggal, hak qahar, hak yang gagah. Nah, itulah. Selama berawang lama, sunat, rawatib lama, waktu lek lama, qada rakuan tam annai kon. Nah, semaya sunat, semaya fardu, semaya qada. Nah, wah mana dulu? Nah, gini. Bila kita nak buat ni, ada sebut lagi tak fiqh, bila kita ada semaya-semaya kita, kita tak ada qada, maka wajib kita kena qada ke? Sebab Nabi SAW sabda, man nama an salah. Siapa tidur tak semayak. Nah, lepas tu pula tak khabar lah. Au nasiyaha atau terlupa. Fal yakdiha idha dhaqaraha. Maka hanaklah ia qadha apabila dia ingat. Laisa alaih kafarah illa dhalik. Tak ada kafarah, maka malaikat itu sahaja. Kena qadha lah. Ulama kata, kalaulah kena qadha kerana terlupa. Dan kerana tidur, maka sengaja kau lebih lagi lah. Dan ada sebut, fadainullah ahakku an yukda. Nabi kata, hutai Tuhan ini berhak bahawa dibayar. Wajib kita kena qada. Pak kita nak buat lah nak qada. Bila kita maim zuhur, belum zuhur kita qada dulu. Sudah qada, kita maim sunat. Lepas tu maim fardu. Lah tu cara dia je. Dah. Haa, jadi kita kena qada dulu. Sebelum tu. Sebelum semayah ni. Kita qadha semayah dulu. Lepas tu semayah sunat. Itu semayah qadha, semayah fardu. Dah. Itu caralah tertib lebih kurang gitu. Assalamualaikum. Bapa nak tanya perkara apa yang kita boleh lakukan untuk berkhidmat pada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Jazakallahu khair. Apakah kita boleh buat untuk berkhidmat pada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Tak ada benda yang lebih besar pada kita doa kepada dia. Doa kepada bapa. Hak ni ni hak tu hasbu. Wa qur rabbi firhamhuma hak tu hasbu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma ukilahuma fala taqul lahum uf wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima ukfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kita berdoa tu. Minta Tuhan. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Minta Tuhan rahmah pada ibu bapa kita. Nyanyi pada ibu bapa kita. Minta Tuhan nyanyi Tuhan. Nah, luahkan kubur dia. Cahayakanlah kubur dia. Haa, gitu. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. دعاء juga. Minta Tuhan doa juga.
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. Suruh doa juga, dan ada suku apa ni kitab doa kan. Nah. Ada sebutlah ada idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam mati inqata 'amalu, putus amal illa min thalath. Malaikat berarti tiga perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Awal ada yang salih dia doalah, atau anak yang salih berdoa padanya. Kita berdoa anak salih. Dah. Itulah kita nak buat. Lepas tu, yang kedua, kita buat baik kepada orang yang kepada kawan-kawan atau saing-saing, kawan-kawan ibu kita, bapak kita. Kita ihsan buat baik pada saing-saing bapak kita. Itu pun di antara juga. Dah. Ha, lepas tu pula, kita buat kebaikan lah. Hadiah pahala, itu. Itu di antaranya lah. Ha, dah. Di kampung saya tidak ada masjid kecuali musalla. Kami hendak bina masjid. Maka bagaimana cara hendak buat? Oleh kerana ada harta wakaf dalam binaan musalla itu. Seperti kayu, bata, mozaik, pintu dan lain-lain. Dan siapakah hendak niat buat masjid? Dah. Jadi bila gini ni, bila kita nah, ada kayu, ada harta wakaf kan itu. Bila kita nak buat masjid, kita nak pongoh tu, maka kita ambil harta-harta tu, benda-benda tu saat itu, pergi buat untuk maslahah, untuk wakaf juga. Dan kalau boleh kak, ada setengahnya, kalau boleh kak guna untuk masjid tu. Dah. Ha, tu. Kalau tak boleh kak, kita pergi cari untuk buat hak sekolah, kayak tadika, kayak apa sajalah. Nah. Cuma ada orang kita ni, ada ya benda ni benda khilaf. Kata setengah saat ni tu, oh dah jadi sejik, jadi sejik dah soleh lah. Dah buat lain dah jadi sejik itu, bina air tu. Haa, dia merup gas itu pula. Dah. Haa, ni dah jadi itu sikit lah. Cuma kau, kayu, pitu, apa semua saat ni tu. Ya musallah lah, musallah ni dah. Musallah ni wakaf boleh kita jual. Dah jual untuk ambil duit tu, mari buat ni tu. Tu ada khilaf ulama' lah. Untuk lebih maslahah tu. Untuk maslahah tu adalah ada ulama kata boleh. Sebab Sayyidina Umar ada ke ya jual benda-benda ini adalah. Nah saya ingat saya baca gitu lebih kurang. Nah. Ya kalau kena bakar luas sikit lah. Mudah sikit. Itulah. Kalau mozaik semin tu kamu turun dalai. Kamu turun dalai tu. Dalai tempat masjid ni kali-kali lubek. Lepas tu kali tempat suku duduk situ. Moga nak uya duduk manfaat juga. Itu sahaja caranya. Dah. Ha, itulah. Wallahu a'lam. Po bok wa pi ni me kurban kon. Pi na po cha tham. Po pai sia chivit kon. Luk cha tham hai po dai mai. Ya. Dah. Ayah me kat. Bo ayah kata tak apa tahan ni me lu. Tarapai ayah. Maka itu wasiat panggil lebih kurang gitu, maka boleh kita buat. Dah sebab dalam mazhab Syafi'i ada sebut kita boleh buat sekiranya wasiat atau nazar, maka boleh buat untuk si mati. Dah kerana hasrat dia ingat benda gitu kan, maka kita buat untuk dia. Insya-Allah. Molek. Salam babo cuai tiba puying don kum keun hukum yang rai. Orang tino kena kum keun. Dah. Ala Islam ni orang panggil la ikraha fid din, tidak ada gagah halai agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda iaitu rufi'a an ummatil khata'u, tidak dikira ke umatku salah. Nah, an-nisyan lupa. Al khata'u tersalah wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dan bagi hak kena bangkap ke kena kumkun kena gapo tak dosa dia. Nah. Ha, tak dosa dia kena buat kumkun. Tapi, kalaulah dia saat itu pergi tempat hak taksir, hak itu tak boleh lah. Sebab tu kita kacau lagi, apa tempat orang yata? Ha, benda tu tak boleh. Karena tu helakai mula lagi. Orang yata orang tino ni tak boleh. Nah, tapi saja-saja orang masuk ke rumah dia, maka rogo dia, maka itu tak dosa dia. Nah,
faman ittarra ghayra baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Angi walahan ngoremo pakap neh ah situ patu pula masalah dah kena sat ni kok kena gi buai kena gapo bomo tu hal lain pula lah kena gi pesak gapo tu suku pula. Tapi orang kata ini maknanya kadang-kadang. Kan hidup cari orang jatuh, bubung orang jatuh. Wah harap tak tukar lu, tak tahu kata tubuh dia ni. Orang ingin. Siapa-siapa tak kerja anggot dia, udah kata ini. Dah, syaitan mari, kak dia pening belakang. Bila syaitan mari, ya cara nak selamat. Tu hasbu ala takrabu zina. Innahu kana fahsyatan wa sa'sabila. Dan ayat hak tetap masalah zina. Az-zaniyatu waz-zani tu hasbu. Orang tina zina. Apa sebut orang tina zina dulu? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kenapa boleh tu hasbu az-zaniyah dulu? Karena biasa orang tina pergi. Orang tina pula cari, orang tina pula kecek, orang tina pula layak, orang tina pula buka. Buka aurah, buat macam-macam. Tunjuk. Sebab itulah tu hasbuk kepada isteri Nabi SAW. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salah wa atina zakah wa ata'na Allah wa rasulah. Suruh duduk rumah ni tu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarraj. Yang ada wak bakar winapok. Eh. Winapok orang sebagai orang ingin. Tak boleh tu. Nah. Sekadar cuci tak ada apa lah. Tu, tu. Ya dah. Tapi wak winapok atau kita saat ni tu. Wak win geduk tak apa. Kau tu belakang semua tu benda tu. Dosa tu. Hasbuk wala yadrib nabi arjulihin. Eh. Liyu'lama ma yukfina min zinatihin. Wa tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Walai drip Nabi arjulihin. Jangan wak kaki nak denyuk tubuh. Kadang jalan jedah tu. Jedah nak winapok depan ni. Gedek-gedek depan. Kadang-kadang belakang wak lengok-lengok. Gapa semua. Malah. Wak jadi orang molek biasa. Ya. Pak wak benda gitu. Orang ingin orang gapa. Kadang-kadang ada belakidah gapa semua. Allah. Dah benda-benda. Sebab tu hari ayat. Az-zani tu az-zani. Orang tina menyebabkan. Orang yatan. Orang tina tak layak. Tak jadi. Tak jadi. Sebab tu tu hari suruh. Kelubung pakai. Ya yuhal Nabi. Wahai Nabi. Kulli azwajika. Katakanlah kepada isteri-isteri kau. Wabanatika anak-anak kau. Wahai Nabi. Wanisail mu'minin. Dan isteri-isteri orang berimeh. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hanaklah pakai labuh. Pakai labuh. Pakai labuh. Tak sebi nampak. Dhalika adna yu'rafna. Itu tu hak yang paling sesuai tunjuk juga. Wala yu'zain fala yu'dhalika adna yu'raf fala yu'zain. Fala yu'zain pun angka tidak dimenyakiti. Orang tak ngeceh, orang tak apa tunjuk juga. Bila nampak juga tak ada dah. Oh nampak selok sikit kau betih ke apa. Pakar terik sikit orang tegur. Dah ngeceh ke apa semua ni. Maknanya tak selamat. Itulah. Pas semua duduk di situ tu bukan kerana nak. Tu sangat dak. Dah. Oh, nak ngarup belakang. Haa tu. Kau jenis pesen. Hok dok besalah tu kak. Ya tengok pak orang tino tu kok didik. Dah saya ada satu kali saya klik pada Kuala Lumpur nak kapal aja. Dah Allah. Saya ada tiga orang. Dah saya tepi belah ni perkata orang tino mari pak saya tengok oh. Apa saya ada tepi hok tepi tepi sekali payah nak tubik masuk ke. Dah tepi tepi jalan lah. Lepas tu hok tino tu masuk. Masuk dok dalam. Lepas tu ada orang jatuh budak. Saya tak pasti budak tu mari mana. Saya ingat atasnya mari Indonesia. Dia duduk pakok ni dengan dia duduk kecek dengan Tino ni. Dah. Dia duduk ngeceh siya. Kek selai kita tit dia atas. Duduk ngeceh-ngeceh siya tak kek sekali atas malam ni. Tidur ajar. Oh. Kita dengar cakap-cakap. Ah ni tengok. Eh. Allah. Lepas tu, hak Tino tu kata. Dia kata, ya ni tua dah. Dia kata, umur banyak. Tak sih. Dia kata, macam. Biasa budak-budak. Dah. Ah ni kita duduk. Dia tak tu. Duk sekali. Dah ya tiga ke kapal. Eh, Asia ke aku lupa. Apa aja. Allah kita tengok. Boleh budak ni mengaruk. Ni nak ya tak? Mengaruk. Hak mengaruk, mengaruk tu. Pas cara tak sering mengaruk. Walana. Walah takrabu zina. Jangan hape.
innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat sekarang wah ya. Eh. Jangan dekat tu jelah. Salam Abah Bokot, tham ruang cheat vaksin COVID-19 cheat dai rum mai Abah. Sinovac ke gapo? Kita tak pasti Sinovac. Ya, Sinovac ni buat cula kata tak ada capo gapo. Ya pocok orang panggil vaksin dalam Islam ni ya ada. Maknanya ada suruh kita buat dah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi teman tasabbah. Siapa yang makan pagi mantasabbah habis sabit tamarat ajwah. Mek tujuh biji tamar ajwah. Maka setiap hari la yadurruhu sihran wala summun. Tidak akan kena sihir dan tidak akan kena racun. Maknanya lek selehat itu nak suruh makan watama ajwah setiap hari tujuh te kan. Jadi maknanya jadi pun tataklah maknanya tak kena nyakit tak apa. Ah ha, gitu. Batu vaksin ni ya orang panggil kita benar ni dalam patah kalau tak mutarat ada masalah ke apa. Tapi hak apa saya tahulah. Saya nak royak deh. Saya tahu hak sungguh. Hak sungguh ni nah. Memang ada pun kan kianglah lebih kuranglah. Hak saya dengar banyak orang dok royak. Kebah malailah ku itu koklah patu pula sapai. Patu pula kebah kuning macam-macam. Habis itulah saya nak wek lah. Ha, mana nak dorak sebab tu orang tak percaya. Orang tak percaya gila ni. Saya dengar. Saya dengar dah. Lepas tu dengar ngat tok orang pocok sendiri. Dok oyaknya. Kata habis. Pasal lemak sebelah. Nah, memang benda tu benda sungguh. Bukan benda tak sungguh tu. Nah, sebab itulah. Tapi ada orang yang gagah ke apa tu hingga sikit lah. Tu pun. Hai, tak tahulah. Tak. Sinovac. Nak ayat tu Sinovac lah. Kalau bukan Sinovac tu, tak tahulah. Ha. Lah ni dia panggil ya masalah banyak. Panggil ya kudan. Sepungan kajak Ebli banyak. Okey tak saya pocok. Tahu nak walahan. Dah. Wak naik toilet. Wak naik toilet. Toilet orang sakit. Banyak. Hak hilang dah pada ayat. Pergacung cintu cia lah ni. Nak ui banyak. Dah. Ha, situ lah. Serah pada fak kita belakang lah. Dia bukan semua dah. Tapi jadi. Hak jadi-jadi. Nah, sebab tu ada setengah. Kita bukan tak sepocok. Nanti tunggu. Ubat hak molek. Tidak kot jauh bayar. Kalau tak ada jadi takut bang takut jari capek ngotu ni kan deh jauh ayah karik gapo muka kok kalu meme perlu sungguh kok nawalah mano tapak sup ubat tak apa 10,000 eh sup rek 2,000 kau deh atau 1,500 1,000 kau itu jauh ubat nak sungguh muka ubat tapi hawa benda ni orang perlu seluruh dunia kan deh itu saja tapi di segi hukum tak ada masalah gapo di segi hukum boleh pocok di segi hukumnya kalau lah tak ada masuk jelati babi. Tak ada masuk bahaya-bahaya najis. Kalau masuk bahaya najis, maka kena cari hutan najis. Itu kaedah dia. Sebab tak ada campin bagi ada hutan najis. Kalau tak ada, maka boleh. Setara itu ialah. Untuk nak patah ni. Eh. Haa. Situ. Serah pada masing-masing lah. Benda ni. Serah. Kita tak tahu juga semua. Moga Bapa sentiasa diberi kesihatan insyaAllah. Amin. Sesak, rusak cak cina. Salam Abah Lamu, manakah untuk bayar zakat dan berapa jumlah duitnya? Tapi bukan duit kita. Seorang hok anak-anak gatik. Duit zakat ni siapa ni sopnya itu dengan harga mah. Duit kita sama dengan harga mah 85 gram. Kalau di Thailand ni sini ni iaitu 5.9 baht nama dia lah. Dah. Dia berat. Biasa satu baht tu 15 gram. Jadi maknanya 85 gram duk je 5 kok lebih ya sini bangilah. Maka duit kita ada sebanyak harga mahnya tu
wajib kita kena keluar zakat. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Tu hak kata kalau ada sipet tak keluar dosa ke? Itulah saja. Kalau hak capuk anak-anak, hak milik orang lain tak kena. Dah, kena ni milik kita, milik tam sempurna, hak kita penuh. Salah bapa buat lagu mana, bui kusuk dalam kosong lah semaya. Dah walah anak nak bui kosong lah semaya. Kosong ni syarat nak boleh falok, nak kosong. Tu hasbu waqumu apa ni hafizu ala salawati was salatil wusta waqumu lillahi qanitin. Anaklah kamu jaga semaya, kamu diri semaya qanitilah kerana khusyuk. Tu hasbu qad aflahal mu'minun, beruntung yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuklah semaya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling daripada benda lagu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah. Dan tu hasbu pada ayat lain, innal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sadiqin wal sadiqat wal sabirin wal sabirat wal khashi'in wal khashi'at. Okey, khashu'. Maka khashu' nak buat lah mana nak pergi khashu'? Dah. Pertamanya, nak pergi khusyuk, kita buat hak zahir saat itu, pergi sempurna sungguh. Lepas itu pergi ke hati. Lahana, kita ambil wuduk. Dah, ambil wuduk, jangan ada saraf, jangan lampau ambil wuduk. Ambil bawa cukup air saja. Nabi ambil air cupok saja. Ambil wuduk, kita mari awal di masjid untuk nak khusyuk. Dan kita ada saf awal, dan kita baca Quran sebelumnya, dan kita sembahyang sunat. Kita buat benda-benda gini dulu. Ini perkara-perkara menyebabkan khusyuk. Bila kita takbir khusyuk pula, Allah Akbar, kita ingat kita membesarkan Allah. Litukabbirullah ala ma'adakum. Kita besarkan Tuhan. Bila kita dah berdiri, maka kita ingat kata kita berdiri depan Tuhan. Ingat berdiri depan Tuhan. Bila kita baca Fatihah, kita ingat kita baca ayat Allah. Kalau kita makna, lebih baiklah. Bila kita rokok, kita ingat kita tunduk perintah Allah. Tunduk pada Allah. Bila kita bangun, kita ingat kita bangun depan Allah. Bila kita sujud, kita ingat kita sujud pada Allah. Itulah orang panggil khusyuk. Dah. Ada sebut oleh hadis. Jibril tanya Nabi, mal ihsan. Apa ihsan? Qala, anta'budallah. Bahawa kamu semua Allah, ka'annaka tarah. Seolah-olah akan nampak. Fa'illam takun tarah. Kalau kata nampak, fa'innahu yarak, maka Tuhan nampak kamu. Itulah saja. Cak kau rian pondok, tang kawan naik di babo. Nak ngaji pondok hari apa? Hari Ahad, tak boleh masuk, tidak hari Rabu. Hari Rabu tu ada hadis sama Tuhan. Tak apalah. Ma min syai'in budi'a yaum al-arbi'a illa waqattam. Tidak ada suatu mula hari Rabu, mereka sempurna. Dah sebut. Bagaimana kita sembahyang waktu zuhur atau sembahyang waktu asar, baca surah? Tak. Bapa sembahyang tunai. Bagaimana sembahyang waktu zuhur atau sembahyang asar, baca surah? Baca surah tak apa? Nah. Surah kan itu sunat kita baca. Nah, bila kita sembahyang sir pada dua rakaat pertama Fatihah surah, yang kedua belakang tak ada surah dahlah. Bapa pelamat Jumaat tanang rakaat kap imam. Imam ko salam cak tamwa ton lamat. Pem tamos kaak sahaja. Kalau hot desk kaak, tamos kaak sahaja lah. Bapa tamwa tidin. Ni jai telu. Yo bok wa yo au klap kun dai mai. Bapa tamu tidin ti yai kapo tu tak payah tu. Yo ge boleh mek kita klek ni, ayah boleh mek, mak boleh mek klek. Kita rah yo widah.
Babo ake koh wajib ruplau kah lek sukum pen yang ngai tamai tam sebab mai. Ake koh seandainya yaitu sembelih kerana kita bersyukur pada Allah di atas anak yang dilahirkan kepada kita. Wajib ke sunat-sunat muakkadah. Sunat sahaja bukan wajib dah. Dah. Kalau tak buat tak apa. Tapi kurang ada kekurangan apa panggil kerak sok tu. Mana kita tak bersyukur boleh anak. Rawang sallallahu salam nelamat Quran arai krap. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ma'udzu bika min saqatika wan nar. Sebelah lek kanan minta Allah inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah aku minta syurga dan ridhaka ya Allah. Lek sebelah kiri ma'udzu bika min saqatika wan nar. Minta jauh pada marah engkau dan api neraka. Ah itulah. Selama bawa isteri bagi duit untuk buat kurban. Suami gi bagi ke kawan dia buat kurban ayam. Adakah dapat pahala sedangkan ayam bukan binatang kurban? Nah. Gerban dengan ayam tak sah. Tuhan sebut, Walbudna ja'allanha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Maka gerbang dengan ayah tak boleh kena gerbangnya. Itu ternak sahaja. Tak. Gapa ternaknya? Ternak ni iaitu unta, lembu, kambing. Kambing biri, kambing bek. Itu sahaja. Waktu sahaja yang boleh. Lain tak boleh. Buat kambing, buat ayah tak ada gerbang itu. Nah. Bapa kau tam ngun prakan sangkum ti kau hai ngun klot luk lek prakan sangkum kau hai ngun duan 600 bat. Prakan sangkum ni kalau hok kaje eh saya nak oyak tak kira prakan kalau prakan hok buke kaje eh tak boleh. Hok tu muassasah ribhiyah ke panggil badai penegak eh untuk nak untung. Maka hok tu tak boleh jadi riba sebagainya. Tapi kalau sebagai sangkum hok kaje eh tak apa hok kaje eh. Sebab KJE wajib yang mimbabil muasat ada sebut di antara ulama besar menghukum kata boleh. Syekh Wahbah Az-Zuhaili tuai kita Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh kata boleh kalau KJE buat. KJE dia buat perakan maka kita bayar kepada dia sikit tapi yang lebih kita tidak dikira ke reba sebab KJE wajib kena cara rakyat ke. Kena bui kepada rakyat. Maka di atas dasar ni ni kalau perakan saku dengan KJE maka boleh kita ambilnya. Kalau bukan KJE tak boleh. Tapi saya dengar tak belakang sakun ni kan je'eh kan? Ha, itulah. Satu apa sakit gamu apa ni? Tak payah. Salam kerana ustaz korang ni pai nikah ti'un tefai wali mayyomkan nikah. Cai dai mai korang ni ti'song kan an. Kuluhu hai pi cai. Nong cai tong niak mai. Gini nikah di lain, wali saat ni tak beri. Bila wali tak beri saat ni tu, nikah di lain. Sah tak? Kena tanya oleh pihak nikah. Kalau gini nikah, dia gini nikah tepat hal lebih daripada dua marhalah. Iaitu 90 kilo, contohnya, dia gini nikah sana. Maka pada ketika tu, orang panggil, pindah wali. Wali raib, wali tak ada tepat tu. Maka siapa nikah? As-Sultan waliyumal la waliyalah. Sultan orang ada amanat dalam bab tu majlis agama Islam dalam nikah. Maka sah. Kalau tak imin nikah tak sah. Nah, itu kalau tahkim pun tak sah. Karena tahkim saat itu di tempat yang ada qadhi tak boleh tahkim. Nah. Kena tengok situlah. Cara nak sembelih ayah bapak lah no ayah bapak pula. Nah. Ayah bapak ni sebenarnya ya ada dua. An-nahru. An-nahru ni sebelah sini. Dekat dengan dada. Utara panggil nahru. Az-zabhu dekat dengan sini. Dekat dengan tekak. Orang sebelah ayah bapak ni orang tak dekat. Orang tak sebelah dekat sini. Orang takut. Lidah dia jelai bagi kau ni. Jadi tak masuk. Tak sebelah. Eh. Tu. Orang takut situ orang melah bawah. Bawah sikit. Tengah-tengah sikit. Tapi hak nak wisah nak putus luakan warakum ya lah. Halkum dengan al-mari itu sajalah. Support tu je lah.
selama bojot tama po sia le po itu mati po mati dah teme me 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 kun kong po yang mi chiwit yu mo ho po tu ada lagi sombak kong po mi te mi te wa kun me kong po san itu amut patu me ho ayuh san itu me habis dia tak leh me habis dia boleh pakai. Kena tengoklah kalau ada anak boleh pakai sudus ya. Dah, mek han itu boleh sudus sedang suan ho, boleh nyok tu ya, ya boleh sok mo lapok patu juga. Kalau ada cucu juga. Dah, anak yang mati, pah anak yang sana ada anak, maka anak dia ni boleh banyaknya asapah. Kalau yatim ketina juga. Patu pula balik pok han itu hanya boleh sikit saja apa mok han boleh sudus ya. Pagi mek habis tak leh lah. Harap nak mek ke mana moga boleh sudus. Boleh saya dengan hook saja. Nah. Tak leh ke wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Tak leh ke makan kita dengan tak tu ni. Sage bukan lagi boleh makan dak. Ini ada ulama menghukum kata boleh dah. Boleh. Nah, hukum kata boleh. Nah, saya tengok dah lah. Ingat dah lah. Rup Thai. Kita buku gamah ni tu tak ada lagu mu. Nah, boleh ke tak? Gamah ni banyak ulama menghukum ke haram. Itulah. Tapi ada juga yang kata boleh saat itu. Nah, nanti saya nak tengok sekali lagi lah deh. Nasihah deh. Nanti pagi esok saya jawab. Assalamualaikum. Kau apa? Cak bok luar. Cak tak mengedik. Ada saya ini duk buat. Duk buat tuas diri deh. Ha, ini deh. Apalah. Dah banyak soalan deh. Saya pakai bertinya dulu tak ada deh. Tak ada nak jawab semua deh. Kadang pukul 10 dah. Nah, nanti pagi esok pula. Dan siapa saya tak terjawab lagi. Maka mohon deh. Nanti pagi esok pula deh. Pagi esok saya ngajar. Ini banyak dah lagi. Banyak dah deh. Mohon maaf lah. Nah, tadi sampai kita tempat jauh sikit tadi. Pelik usah tak kok. Nah, kita bekerja suka pukul 10 ya. Nah, oleh itu ada soalan apa semua ni banyak lagi. Oleh 10-20 lagi. Nah, saya bersaya ni sebenarnya nak itu dah minta mohon masuk bagi sop pula dah. Ah, ni banyak lagi ni. Oh, tak ada nak jawab. Dah. Terima kasih semua dah malam ni. Dan insya-Allah kita jumpa lagi sama berdoa. Jangan lupa kod like, kod hitam dan jangan lupa klik like, klik follow kalau Malaysia. Kalau sini pula kod like, kod hitam. Lepas tu pula siapa nak kerok derma kepada majlis agama Islam. Bank, baci bank selai 05412-1953. Dah ada tepi tu dah. Itulah saja. Dah hari ini terima kasih semua malam ini dah. Yang pakat masuk. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.